proyek jalan tol Jogja-Mbawen. Ya, timbunan material itu ada truk udah tinggi. Nah, itu ada underpass. Kemudian sebelah timurnya ada crane dan konstruksi embankment untuk penempatan girder. Nah, insya Allah hampir jadi. Kita lanjut ke arah barat. Ya, ini di balik pagar pembatas proyek jalan tol Jogja-Mbawen ya. Ini jalan dusun. Terus itu ada underpassnya, ya. Kita dari luar aja, kan nggak boleh masuk ya. Nah itu, sekarang peninggian tanah belum selesai ya itu. Terus, nah itu truknya wirawiri. Ya sebentar lagi ada truk lewat ya, untuk timbunan material. Nah ini berada di Tirto Adi Melati. Nah kita lihat dari sini ya. Nah tapi nggak usah masuk. Nah itu. Oh itu ada sudah ada apa? Dikit nempel di embankment. Nah itu dia. Truknya masuk lagi untuk dropping material tanah, meninggian tanah, ya. Ntar lagi debunya banyak. Proyek jalan tol Jogja-Mbawen. Seksi 6.1. Ngeri ya. Licin tuh jalannya. Wah, satu rem angin. Ketiganya namanya ketiganya. Waduh, naik lagi. Ini. Ini satu truk di kawal K3 ya. Nggih abang niku. Biasanya K3 iki ya meso nang ngarepan kono nggih. Paling gampang ya K3. Lha sing rencang lho niku. Ya, ini sudah ada satu truk di depan tadi hijau, ini truk yang kedua merah. Tuh. Truk ketiga di belakangnya. Terus jauh dari sana juga truk keempat. Ngobrol santai sama Bapak. Bapak sedang buat proyek rumah. Nah, kita lanjut ke Somokaton ya, ke Seyegan.